Oke okay, guys selamat datang di channel DK 8000 kembali bersama Surya di sini. Yes, hari ini kita trik-trik siang hari begini bersama kawan-kawan di belakang mana dia itu semua dari kawan-kawan Bali Motoblog. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah Honda ADV tapi ADV-nya ini bukan ADV standar ya tapi ADV yang sudah dimodifikasi. Jadi kenapa membuat video modifikasi Honda ADV? Nah ini karena ada beberapa request dari kawan-kawan uh, yang singgah di DK 8000 dan juga teman-teman subscriber, om, wah jangan Nmax, jangan Vespa, terus jangan Xmax, minta dong Honda ADV sama Honda PCX, oke. Nah kali ini kebetulan saya dapat dua-duanya, tapi videonya satu-satu ya, oke. Ya jadi seperti apa nanti modifikasi dari Honda ADV ini yang kemarin sempat berangkat ke HBD, Honda Bikers Day di Ambarawa kemarin, Jawa Tengah kemarin ya, nah. Dan di sana pun dia ternyata langsung mengetes modifikasinya. Jadi modifikasi ini bersifat fungsional, bukan cuma asal tempel seperti kebanyakan-kebanyakan eh, modifikasi ya. Oke, jadi seperti apa modifikasi. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya dari 8.000 oke? Dan, aktif dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Pramana Putra dari High Capter Bali, Honda ADP Indonesia Capter Bali. Uh, di sini teman-teman dari Bali Motoblog ingin mereview motor saya, Honda ADP 105 Fulu 2019, warna hitam CVS. Uh, kita mulai mereview dari bagian depan dulu ya teman-teman. Di sini, untuk bagian depan, saya memakai DK yang seharusnya ada di sini saya pindah ke bagian atas dan di sini saya menambahkan sedikit variasi moncong bebek istilahnya yang saya beli di Tokopedia dengan hmm, harga kisaran sekitar 285-an. Terus di sini saya juga memakai headlamp yang sudah dimodifikasi uh, menggunakan lampu projinya Fortuner yang bisa diatur ketinggiannya dan di sini ada alisnya. Ini sekitar saya membuatnya di Rian Rimlek, Bali dengan kisaran harga sekitar 8 juta. Dan kita kembali ke bagian bawah di sini ada lampu kabut yang saya isiin untuk menambah safety reading di medan hujan-hujan agar bisa terlihat. yang lampu kabut yang saya gunakan Cray L4X di sini dua lampu kabut kiri dan kanan yang berwarna kuning agar bisa lebih jelas di waktu berkara pada malam hari atau kabut dan ke bagian bawah lagi di pengeriman saya modifikasi ke kaliper Brembo 4 piston dengan berengket uh, 3WR WR3 dan selang rim saya gunakan HELL, merek HELL uh, untuk ban saya sudah ganti ke Brickstone dengan ukuran Uh, 110 per 80 ring 14 ini untuk bagian depan kurang lebih dan di sini saya selipkan lampu turbo untuk menemani saya touring agar lebih safety di malam hari dan lampu sen di sini saya sudah ganti yang sebelumnya menonjol saya selipkan ke dalam yang kecil ini dan di sini juga terdapat lampu sen agar terlihat dari depan jadi ada dua lampu sen ntar yang disematkan di motor ADV ini untuk sekarang kita menuju ke bagian atas ke bagian stang di bagian stang saya memakai pelindung tangan brake buster yang di sini terlihat sangat kuat dan untuk melindungi motor ini dari serempet dari kiri kanan itu sangat terbukti kekuatan dari dan ini dan melindungi tangan saya dari panas juga sangat nyaman digunakan tentunya dan di sini saya memakai untuk master rem brem untuk kaliper Brembo saya di sini memakai master remnya KTC Tiako dengan ukuran 9 strip 16 ke 18 di sini saya memakai tabungnya kembali ke Brembo dan minyak rem Brembo dengan dot 4 Oke untuk tambahan yang di bagian stang karena saya sudah memodifikasi lampu untuk mendukung fungsional lampu-lampu saya saya menggunakan saklar sebelah kiri CB 1000. Stang di sini saya juga udah uh, modif ke stang rental agar lebih nyaman digunakan tentunya dan lebih ringan. Oke, itu untuk bagian stang saya modif kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan untuk menuju samping, uh, saya memakai sini pijakan kaki yang asli Honda. di Terdapat di dealer Honda di mana saja ini stiker Adventure ini saya beli di online dan ini juga di online untuk dekalnya sendiri yang bertemakan polis ini digarap oleh Moto Blast jok juga saya udah ganti dengan lapisan kulit MB Tech busanya diganti gak? busa kebetulan ya tambah sedikit agar lebih nyaman, lebih empuk knalpot. sendiri saya pakai di sini knalpot uh, knalpot Pro Speed Rider, yang untuk ADP PNP. Full full system. Full system. di sini juga ada DB killer yang suaranya bisa direndam terlalu besar dari sendiri. untuk di belakangnya sendiri saya juga kembali memakai kaliper Brembo 2 piston dilengkapi dengan selang rim hell kembali dan di sini bannya saya mau pakai kembali ke Brixton Bedlack yang ukuran 13 ringnya 140 per 70 ini untuk box saya memakai Givi yang modal terbaru ini kebetulan saya beli di HBD kemarin dengan harga promo sekitaran saya dapat di sini satu, satu pakai dengan bracket ke 18. Itu satu aja atau tiga? Uh, ini satu aja kebetulan yang belakangnya saya pakai. Karena kalau saya pakai set box yang samping pada saat nyalip itu kurang nyaman atau nyelip nyelip itu. Next modifikasi? Next modifikasi yang saya ingin rubah di mungkin di stock stock baker karena uh, kemungkinan shockbacker uh, dari ADP sendiri belum banyak yang keluar di aftermarketnya jadi saya berusaha untuk menunggu dulu karena tidak mau memakai shockbacker dari produk uh, motor lain karena bisa mengulangi performa itu sendiri kalau untuk mesin sih sekarang saya tidak merubah mesin tapi untuk CVT kita ada merubah di bagian roller paling-paling karena uh, tahu sendiri uh, produk asli dari ADP ini rollernya begitu berat dan tarikan awalnya itu agak sedikit kurang. Jadi saya cuma modifikasi di bagian roller aja. Yang berapa gram coba? Roller saya pakai kombinasi sekitar 8 uh, 18 sama 15. Hasilnya, Bin? Hasilnya lumayan, lumayan untuk tarikan awal. berarti ngejar tarikan awal berarti ya? Iya, ngejar tarikan awal sama top-top tarikan juga dia enak kok untuk untuk speednya dia. Total modifikasi? Kurang lebih kurang lebih saya habis di sini sekitar 22 juta. Oh. Spion di sini saya pakai spionnya Black Diamond. Yang itu spionnya kenapa saya pakai spionnya agak kecil, kecil tapi bisa dia me menyangkut uh, luas untuk ke belakang dan sinar pada waktu malam hari dia tidak menyerap sinar jadi kita tuh tidak silau dilihatnya gitu. Oke, okay, kurang lebih uh, modifikasi ADP 150 saya seperti ini. Jika teman-teman berminat untuk mencontoh silakan dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bali motoblok. Instagramnya Oh ya untuk teman-teman yang memiliki kendaraan HDP yang ingin tahu informasi tentang Honda ADP sendiri di Bali sendiri sudah ada komunitas kita Hai Bali namanya Hai Kaptur Bali dan jika teman-teman ingin um, mengikuti atau mengetahui info-info dari Hai Bali bisa memfollow Instagramnya Hai Bali di Hai Bali Official. Ya, bisa. Ya. Nah hey guys demikianlah video singkat mengenai modifikasi Honda ADV 150 milik teman-teman dari Honda ADV Indonesia HAI Jadi yang kawan-kawan ingin -kawan bergabung itu tadi sudah di infokan alamat Instagramnya di HAI Official ya Nanti kalau mau gabung silahkan ke sana atau mau nanya modif-modifannya juga bisa langsung ke sana kali ya Oke, saya rasa demikian saja dulu. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya di 8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Oke, have a nice day. Bye-bye.